makhluk yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita punya rumah, di rumah kita kita pocong, kita panjang foto-foto halaib. Kita panjang foto kiai, ini kiai banyak, habaib banyak. Itu yang kita tempelin, kita pilih-pilih. Benar apa enggak? Kiai anu tempel. Ini kiai yang satu nih. Gua ada kurang dapat nih dia nih. Agak ditempelin. Ini hari yang ini nih, enak nih, dia ceramahnya keras. Nah, ini nih, kalau ceramah berapi-api, tempel. Apa yang saya maksud? Nabiullah Adam alaihi salam seorang nabi dan seorang rasul. Nabi Nuh seorang nabi dan seorang rasul. Nabiullah Ibrahim seorang nabi dan seorang rasul. Nabiullah Musa, Nabiullah Isa alaihi wassalatu wassalam. Mereka adalah para nabi dan rasulnya Allah. Tapi Allah tidak pernah menulis di pintu surga la ilaha illallah Adam Rasulullah. Tidak pernah. Di pintu surga tidak tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Yang tertulis adalah la ilaha illallah Muhammadur. Biar tahu tuh yang ditulis siapa. Makanya Nabi Allah Adam alaihi salam tatkala membuat sebuah kekeliruan bermunajat bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam itu nabi, Nabi Adam itu rasul. Melakukan sebuah kekeliruan di hadapan Allah bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang pada kagak mau tawassul sama Nabi. Lalu siapa? Sembahyang lepetan. Puasa asal sore ngeliatin umpuan mulu. Mau ngapain? Mau nyari ini takjilan. Padahal mau yang mau ngeliat janda. Pakai takjilan tadi. Ini kita apa yang kita harapin? Ibadah kita rusak. Ibadah kita banyak hancur. Ibadah kita banyak syubhatnya. Ibadah kita banyak cacatnya. Nabi Allah hanya bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Arif billah, al-Alim al-Allama As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhu arda. Dalam kitab beliau Jalalul Afham di syarhi Aqidatul Awam, beliau katakan ikhlas. Ketahuilah, ini kalau sudah ketahui berarti berat nih urusan. Ketahuilah yang bagi kulli muslimin, semestinya bagi setiap muslim talibul fadli wal khairat, yang senantiasa mencari keutamaan dan berbagai macam kebaikan. Ayyatamisal barakat, muslim tadi semestinya mencari keberkahan. Wan nafahat, dan pemberian-pemberian. Fi hadaratil awliya, di mana dicarinya? Kalau kita pengen doa kita dikabulin sama Allah, hajat kita digampangin sama Allah, fi hadaratil awliya, maka kita harusnya selalu berhadapan dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinnya para wali dan pemimpinnya para nabi. Terus di mana nyarinya? Kata beliau, fi majalisihim, di majelis-majelisnya. Ini adalah salah satu majelisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kalau pernah dengar postingan apa di internet, di Facebook, melihat haul al-imam al-kutub al-habib Abu Bakar bin Muhammad as-Saggaf Gresik, di situ ada postingan mereka-mereka yang datang kepadaku adalah mereka-mereka yang aku inginkan kedatangannya sampai di sini.
Itu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf yang ngomong begitu. Itu cucunya, bagaimana engkaunya? Paham ya? Paham kan? Itu cucunya ngomong begitu. Orang yang datang ke tempat saya emang karena saya mau dia datang. Kalau saya gak mau dia datang, dia gak bakal datang. Maka yang hadir di tempat acara Maulid Nabi, yang hadir di majlis-majlis Rasul adalah mereka yang diinginkan datang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kan orang banyak ini, banyak orang ya. Nah ini yang datang di sini. Mana yang datang kadang-kadang yang jauh, yang datang terpanjang. Benar orang ya? Emang biasanya begitu, gunung kelihatan jauh cakep. Kelihatan jauh, biru cakep. Kau apa kalau didekatin? Gantuk. Majelisnya Rasul ngaji. Itu majelisnya Rasul tuh. Ngerti halal dan haram, sholat gimana yang bagus, sholat bagaimana, syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat, rukun-rukunnya sholat. Itu di majelis-majelis begitu, majelis yang disenangi oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman orang-orang itu mereka gedoyan majelis begitu, ngomongin halal haram kagak pada doyan. Ini kan kita sembahyang biar benar. Niat apa kita kalau sembahyang? Kaki kita udah kayak buruk, begitu tuh. Melengsong. Coba lah kalau sembahyang. Ini kaki kita yang paling bagus, lurus, ngadep kiblat. Kaki kita pernah melengsong, walaupun sah. Takbirnya bagaimana? Guru-guru kita yang ngajarin. Takbir yang paling bagus, diangkat tangannya, Allahu Akbar. Barnya di sini, bukan di tempat. Banyak itu majlis-majlis begitu yang didemenin. Memuji Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kemuliaan buat kita. Kita puji Nabi dari tadi. Mempujian kita memang buat Nabi kagak ngepek. Tahu kagak ngepek? Nabi itu siapa? Rasul itu siapa? Ibarat dosen dijempolin sama bocah TK. Kira-kira dosen gagal kan? Agak. Dosen cakep, dosen bagus, dosen hebat yang ngomong bocah TK. Bagus kan dosen? Tidak bagus. Ini kita ini muji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kagak ada apa-apanya, kagak nyepet. Contoh gampangnya begini bang, saya misalnya dikasih motor sama Kiai Mubarok, misalnya. Amin biar 40 kalau 40 kan biasanya di apa? Misalnya mesin menggampang dia bayarnya kan susah, mesin menggampang ini apa lagi, ini kan otaknya pada berat-berat, ini di sini aja tenang-tenang, ntar masa kuat lagi puyeng lagi. Kalau Kiai Mubarok ngasih saya motor, terus saya ngomong nih sama jamaah, berhubung Kiai Mubarok ngasih saya motor, jamaah tolong balas dah kebaikan Kiai Mubarok. Itu benar gak begitu? Seharusnya yang balas kebaikan siapa? Saya yang dikasih. Lah ngapa jadi orang? Ngapa jadi nyuruh orang lain? Kita yang diberikan kebaikan oleh Nabi, kita yang diberikan kebaikan oleh Rasul. Tapi kita enggak ngebales langsung, kita ucapkan Allahumma, kita nyuruhnya sama Allah, mintanya sama Allah, bukan balas langsung. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
kita nggak balas langsung. Kenapa kita nggak balas langsung begitu, Pak? Karena kita ini bocah TK. Ini orang yang bakalan kita puji luar biasa. Liyusalliyat tahir ala tahir, supaya yang berselawat langsung yang maha suci untuk makhluk yang paling suci. Yang paling suci adalah Allah. Kalau kita makhluk kotor berselawat kepada Nabi yang suci, enggak ngaruh, enggak ada efeknya. Tapi yang berselawat adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Beliau Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada makhluk yang paling suci, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau sampai mengatakan salah satu maksud daripada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ay ismullahi alayka la halawta min al-khairat wa la min al-barakat. Assalamu alayka, salam itu adalah salah satu namanya Allah. Ini kan kalau kita baca tuh, wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus. Salam, salah satu nama Allah, salah satu asmaul husna. Nama Allah selalu untukmu ya Rasulullah, maka kau tidak akan pernah kosong dari kebaikan, maka kau tidak akan pernah kena sebuah kecacatan, kau tidak akan pernah hilang dengan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Busiri yang tadi saya katakan faqal nabiyyin, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi siapa, Bang? An-nabiyyin, para nabi. Faqal nabiyyin di mana? Fi khalqin wa fi khuluqin. Wajahnya Nabi paling ganteng. Tidak ada yang wajahnya lebih ganteng dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Yusuf alaihi salam wajahnya ganteng. Lekalah sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalah dalam mamanya. Tapi sahabat Nabi enggak ada yang pernah melototin Nabi, enggak pernah ada sahabat Nabi begini melototin Nabi, enggak pernah. Semuanya nundukin palanya. Karena firusih mutoyer, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Kenapa? Saking wibawanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ganteng tapi dihiasi dengan kewibawaan. Indah tapi dihiasi dengan kewibawaan. Itulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak kita ranking 1 di mana? Di TK. Itu kan berarti lawannya TK semua. Anak kita ranking 1 di mana? Di SD. Lawannya SD semua. Yang keren anak kita SMP ranking 1, lawannya siapa? Dosen. Itu baru bagus. Benar enggak? Lah ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranking 1. Lawannya siapa? Para nabi dan para rasul. Tidak ada yang menyaingi ketampanan beliau dan akhlaknya beliau. Akhlaknya luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat jamaahnya lagi pada lapar, dipanggil. Dalam cerita yang masyhur kita sering mendengar Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu udah lama berhari-hari kagak makan. Cuman sahabat Nabi kagak ada yang mau minta-minta. Make bahasa isyarat. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Allah. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abu Hurairah? Sehat.
Saya mau pergi dulu ya, ada urusan. Iya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, harapan putus. Maksudnya Abu Hurairah menegur itu supaya ditanya, lu udah makan apa belum? Datang lagi Sayyidina Umar. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Umar langsung jalan. Pupus lagi harapannya Abu Hurairah. Ini bangsa lapar lagi aja. Kemudian beliau mengucapkan cepat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi langsung tahu wajahnya. Wajahnya kalau Abu Hurairah lagi lapar, wajahnya Nabi tahu. Percis kayak yang di depan saya ini wajahnya. Wajah-wajah lapar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, "Ya Abu Hurairah, tadi di rumah ada orang ngasih susu. Ya, kurang lebih kalau di kita semangkok dah itu susu ambil bokman." Kata Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, "Cocok begini mah. Udah lama emang ini saya tunggu-tunggu, Nabi emang paling ngerti." Itu Nabi begitu tuh. Ustaz-ustaz kira-kira begitu kan gitu. Ya banyak pada lapar, ya banyak pada lapar. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ya lu udah lapar ya? Lapar Ustaz? Ya, ya. Siang banget, sama partner. Oh, cari sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak begitu, ambil. Farhan, senang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu dia senang, wudu ashabaka min ashabi shuffah. Abu Hurairah, jangan diminum dulu. Teman-teman kamu panggil semuanya buat datang kemarin. Dah, cuma semangkok. Suruh panggil semuanya ashabi shuffah sebanyak-banyaknya. Beliau enggak disuruh minum pertama. Orang lain suruh minum duluan, orang saya kan saya minta. Begitu selesai, ternyata susunya tidak habis. Setelah puluhan bahkan ratusan ashabu shuffah meminum susu itu tidak habis diminum. Barulah setelah itu diminum oleh Abu Hurairah, isyrab ya Abu Hurairah. Minum, selesai minum, kata Nabi, isyrab ya Abu Hurairah, minum lagi. Sampai kembung Abu Hurairah, udah cukup Nabi, udah cukup. Udah gak remuan perut saya. Ini bangsa kalau di sini diangkulin sama ustadznya. Ini lo makan, kulit. Pelan satu rampan, makan lagi nih. Pelan lagi, makan lagi nih, senapan lagi. Jangan tunggu pulang. Insya Allah besok subuh kesiangan. Begitu, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rahmatnya? Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau ada satu pun dari umatnya masuk ke dalam neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Nabi, Allah Subhanahu wa taala ngomong gini, ini kalau bahasa kita. Oh, bahasa kita nih, Muhammad. Udah nurusin aja patuh. Lu urusin aja sendiri dah. Bagaimana lu dah maunya lah, terserah. Terserah. Saking sayangnya, itulah yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Sayang dari umatnya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Anta arhamu minna ya Allah." Aku tidak akan mau mengurusi umat-umatku. Aku sayang kepada umatku. Wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah yang maha, yang maha, yang maha penyayang. Tidak ada yang memiliki kasih sayang yang melebihi kasih sayangmu ya Allah. Jawaban yang pintar, jawaban yang cerdas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Idan satardika fi ummati, kalau begitu umatmu akan aku bikin senang supaya engkau pun senang, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen kita senang. Nah, ini pengen kita senang, Nabinya sering-sering baca selawatnya. Nabi gak jauh sama kita, baca pakai hati biar bagus, mulut ngomong, hati ngikut ngomong. Ini kalau keluarga kita ada di rumah, ada gak di antara kita yang ngomong? Keluarganya ada di rumah nih, bapak kita misalnya di rumah, tahu-tahu nih anaknya dari masjid, assalamualaikum bapak. Itu kira-kira punya PA apa kan ya? Hah? Bapaknya di rumah, itu bocahnya di masjid. Dia ngomong, assalamualaikum bapak. PA apa kan ya? Nah PA apa kan? Lu bapak di rumah. Bapaknya di rumah, gak kelihatan, bocahnya di sini. Eh dia teriak, assalamualaikum bapak. Waras kan ya? Kita mengucap salam buat orang yang dekat sama kita, yang dekat sama kita, yang dekat, yang kelihatan sama kita, yang bisa terjangkau sama kita. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau dekat dengan kita. Beliau dekat dengan kita. Rasakan kehadirannya. Al-Imam Al-Habib Abdul Rahman Al-Kaf dalam kitab beliau Kiraul Miskin, yang namanya Maulid Ad-Daibai, kalau dibaca dari awal, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nabi udah datang dari awal, udah jogro. Mulai jodoh lagi. Cuman kita kan malas kadang-kadang. Kita nih malas. Malas apa? Baru mulai. Ntar kalau udah asrokol baru datang. Begitu. Dan Nabi dari Ka'ab dari awal udah datang. Ilok Nabi datang. Begini, biar paham. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj, dikatakan oleh Imam Bursiri, wa qaddamaka jami'ul anbiya'i biha war rusli taqdima mahlumin ala fadali. Di saat itu beliau disuruh maju menjadi imam salat para nabi dan para rasul. Belum naik nih, masih di Masjidil Aqsa, belum naik. Beliau udah jadi imam salat. Kok udah sholat aja? Kan perintahnya belum. Besok nanya sama guru kita yang ada di sini, ngaji makanya. Jangan kagak ngaji. Begitu. Ngaji biar nambah pengetahuan, biar nambah yakin. Itu para nabi dan para rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Nabi semuanya hadir, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim, semua nabi datang sih. Setelah selesai sholat, Nabi SAW mi'raj. Begitu mi'raj, di langit ketemu lagi sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Musa. Jadi itu Nabi Ibrahim tadi naik apa? Nabi Ibrahim kan tadi di Baitul Maqdis. Naik apaan dia? Udah ada dua di langit, naik apaan? Gojek. Ya naik gojek orang kagak nyampe pelagi, ya elah gojek mukanya udah kusut-kusut kelamaan megang handphone, lagi ngetin handphone, lagi main cepet-cepetan ngechat. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dari atas. Apa yang saya maksud? Tidak perlu kendaraan, tidak perlu waktu untuk ruh para nabi dan para rasul, jaraknya ratusan ribuan kilometer. Tidak perlu waktu karena ini mereka adalah ruh para nabi.
mereka langsung hadir, mereka langsung nyampe. Nabi Allah Ibrahim langsung ada di langit, Nabi Musa langsung ada di langit. Kalau Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa bisa berpindah-pindah rohnya dari Baitul Maqdis ke langit ke-6 dan ke-7, apakah hal itu tidak mungkin untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih mungkin untuk Nabi, beliau rohnya, Allah yang tahu di mana rohnya beliau saat ini. Kalau seandainya beliau rohnya ada di Madinah untuk Munawwarah, dia akan cepat datang, beliau akan cepat datang nyampe di Jibunnya. Begitu, cuman saya pesan kalau mulut jangan dipotong-potong. Iya, ini itu mulut potong-potong, tempo-tempo apa namanya ya, ini saya kelepasan yang ngomong ini. Emang begini kan kalau belum makan kelepasan aja ngomong. Kali saya anak-anak adu asal habis mukul di rumah saya doang, kali yang pada bubar, jadi sini gue bubar. Jangan mulut jangan dipotong-potong. Kalau mau dipotong nanya sama guru, lebak mana potongnya. Ini mah semaunya dia. Belum ngapa-ngapain, tahu-tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam udah lahir aja. Bahasa kita mau berbrojol. Lah belum ngapa-ngapain. Baca dulu dari awal biar berkah. Ini dalam Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam saya punya apa namanya kejadian lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya baru ingat malam ini. Waktu itu saya hadir Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin. Saya dengar saya punya adik namanya Abdurrahman. Adik saya masuk ruang ICU di rumah sakit. Waktu mahalul qiyam, saya minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau memang adik saya ini sakitnya enggak bisa disembuhin, sakitnya ini bakalan lama, tolong buru-buru dicabut. Umurnya waktu itu baru 9 bulan. Kesian orang 9 bulan di rumah sakit, mana aja ditusuk-tusuk. Tangan ditusuk, kaki ditusuk, semuanya masuk jarum. Begitu saya pulang, saya lagi nyendok nasi kebuli di tempatnya Kiai Haji Rosyid Abdullah Syafi'i. Lagi nyendok. Piring yang saya pegang tiba-tiba pecah. Terbelah dua. Saya pulang udah ada bendera kuning. Adik saya udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Pak besok lagi mau lihat dia begini, minta aja pemerintah yang rada brengsek minta Allah biar cepat dipanggil Allah. Nah iya, nyusahin dulu. Umat Islam tiap tahun langganan dibohongin. Umat Islam tiap tahun langganan dibohongin. Buka surat Al-Baqarah. Buka surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala katakan sifatnya orang kafir, fala tu'min, jangan kamu beriman. Illa liman tabi'a dinakum, kecuali buat orang yang bakalan ngikut agama kalian. Maksudnya apa? Asal udah lagi dikit lagi pilkada, yang biasa yang kagak biasa pakai songkok, pakai songkok. Yang kagak biasa pakai sorban, pakai sorban. Dan dulu mah sorban yang pakai ustaz, kiai. Sekarang dia pakai sorban. Ini umat Islam biar paham. Kalau ada orang yang diwaringin belum pernah lewat Cikunir, ini di depan masjid ada obat. Karena belum pernah lewat sini, dia ngebut jatuh. Wajar bukan kira-kira?
balik lagi lewat sini, ngebut lagi, jatuh lagi. Gimana kira-kira? Keblek. Kalau bahasa kita, tolong. Lah umat Islam kemarin udah dibohongin, datang lagi orang, datang lagi, bohongin lagi. Kalau umat Islam masih kena dibohongin, apa namanya? Tinggal paham. Besok aja. Ya umat Islam kan begitu, kuplek. Asal udah yang datang juga, dan saya ngundang dah 10 juta, kuplek dah. Iya dah, gak apa-apa dah, datang dah. Besok kalau udah telat, udah jadi, ditinggal lagi. Bensin naik, agak ngomong-ngomong lagi. Listrik naik, agak ngomong lagi. Itu dia tuh. Makanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam udah ngasih tahu kepada kita. Udah ngasih tahu, ngasih tahunya apaan? Beliau katakan idza buyi'atil amanatu fantadhir sa'ah. Kalau amanah ini udah hilang, tunggu kehancurannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat nanya, wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Ini amanah bisa hilang bagaimana? Apa kata beliau? Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Kalau yang mudah, perkara mudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Nah sekarang kita kalau mau bikin ahlinya, ini ahli apa bukan kan paling gampang, apalagi ada titel. Ini yang sekarang itu titelnya sarjana kehutanan. Yang sekarang, Kartik yang sekarang. Kartik apa kan? Ini yang sekarang itu sarjana kehutanan. Dan kan gak ada contoh. Sarjana kehutanan harusnya jagain kebun binatang. Jadi begini hancur. Makanya jangan sampai sombong sama ulama. Al-Imam Ibnu Asakir ngomong juga guys. Mulai tuh sore. Saya anunya namanya lapar ya, dari tadi lapar mana? Saya dari Kerawang, dari Kerawang sampai rumah saya istirahat bentar kemari. Tiap malam Senin saya ada rutinan ini, rutinan ziarah keluar kota. Langsung nantar insya Allah dari sini. Saya tutup begini. Al-Imam Ibnu Asakir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan, la a'lamu rajulan waqa'a fi luhumil ulama illa ibtalahu Allah bisu'il khatimah. Imam Ibnu Asakir ngerti apa kaget? Ngerti apa kaget? Loh Imam Ibnu Asakir beliau mengatakan, la a'lamu rajulan, aku tidak pernah mengetahui seseorang waqa'a fi luhumil ulama, orang ini terjerat kasus menghina ulama, orang ini terjerat kasus mencela ulama, merendahkan ulama, siapapun, mau presiden, mau gubernur, mau wali kota, mau TNI, mau polisi, siapapun yang berencana ataupun sudah melaksanakan mempersekusi ulama, merendahkan ulama, mencaci maki ulama, kata Imam Ibnu Asakir, aku tidak pernah melihat orang seperti itu illa intalahu Allah bisu'il khatimah, kecuali orang itu di akhir hayatnya akan Allah matikan dalam keadaan suhul khatimah. Ini sekarang begitu. Apalagi besok ustaz bukan, kiai bukan, sampai MC juga bukan. Makin ngomongin agama, ngomongin hukum, nasihat. Kalau menurut gua mah
yang sering ke masjid begitu digoyang sama Allah, gempa dikit, war, semuanya keluar. Saya kira yang tukang judi kan takut kan. Dia udah lari dulu, man. Biar bapak kumis nebak lah. Nih pokoknya tebal man, kumis tebal. Siapa itu? Mandor. Badan gede, begitu gempa kita kencing, ya. Takut semua. Itu baru kecil doang. Allah kirimin. Dalam kejadian yang pernah terjadi pada kaumnya Nabi Lut, Allah katakan wa ma hiya min adh-dhalimina bibaid. Orang yang sama ngerjain apa yang pernah dikerjakan oleh kaumnya Nabi Lut, LGBT itu, orang yang melaksanakan itu, laki demen sama laki-laki, perempuan demen sama perempuan, kata Allah wa ma hiya min adh-dhalimina bibaid, kagak jauh hukuman yang bakal Allah kasih kepada kaum Nabi Lut akan Allah berikan kepada kaum yang sama mengerjakan apa yang dikerjakan kaum Nabi Lut. Diapain? Sama malaikat Jibril dikeruk dari bawah. Begitu dikeruk dari bawah, dia ada di atas. Ditaikin ke atas langit. Abis taikin di atas langit, ditumpakin ke bawah. Nah kita mau gitu ya? Mau kan ya? Nah kalau kagak mau jangan anteng-anteng aja. Mereka kan juga makhluk Allah, benar. Orang gila juga makhluk Allah. Bapak-bapak mohon maaf, duduk aja 5 menit mau orang gila betah. Emang apa? Kan dia manusia. Betah apa ya? Makanya hati-hati, beresin akidahnya, jaga akidah.
kita punya itu emas kita taruh mana? Ada nggak emas kita taruh di pelataran rumah? Nah, ditolong orang. Emas kita taruh di tempat yang orang lain pengen tahu. Kalau bisa bini kita harus tahu. Itu kalau bisa. Apalagi bini kita yang paling jago cari duit. Jago bini sekarang paling jago cari duit. Dia cari di mana aja ketemu. Lakinya ngumpetin di kasur ketemu. Lakinya ngumpetin di kitab ketemu. Ustaz-ustaz biasanya itu mau ngumpetin duit di kitab. Ustaz Sono, Ustaz Karga. Ini kan saya wakil Pondok Kelapa ini. Jadi begitu, iman yang Allah berikan kepada kita barang berharga. Jangan biar benar. Zaman sekarang kita ada di tengah-tengah. Yang Allah katakan umat dan wasata itu kita. Umat yang moderat itu kita. Ahlus Sunnah Jamaah Aswaja. Begitu. Zaman sekarang banyak asu aja, asal uang aja. Zaman sekarang banyak. Ada yang kebuatan ekstrim, tahlil bid'ah, semuanya tahlil boleh, tahlilan ada boleh, tak lucu. Tahlil boleh, tahlilan tak boleh. Maksudnya kalau tahlil sendiri, kalau tahlilan kan rame-rame. Tadi pendengar tuh Qori ngomong, ya ayuhalladzi Qori membacakan Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Makanya ngaji guru kita dzikran katsira, zikir yang banyak. Bentuknya mutlak. Mau sendiri boleh, rame-rame boleh, malam Selasa aja boleh, tiap malam boleh, lama jalan boleh, dikir sambil tidur boleh. Begitu. Jadi sesuatu yang umum jangan dipersempit. Kan begitu kalau belajar usul fikih. Kalau ada kalimat yang mutlak, baqiyah ala itlaqih. Kalau kalimatnya bebas, tetap bebas. Kalau kalimatnya muqayyad, ada kalimat lain yang mengikat, baru humilah ala takyid. Baru yang tadinya bebas, kagak jadi bebas itu kalimat. Makanya ngaji. Zaman sekarang bikin apa? Yang barusan bikin. Asal bikin video. Video pendek banget, bisnya baik. Mopi. Ganti, ganti gitu, kopi dong di video. Baru gitu, ya jadi sampai di sini aja. Saya ingin kopi juga, kalau kopi agak ada rokoknya, benar, nggak akur gitu dong. Momen di masjid nggak boleh bang, di masjid nggak boleh ngerokok. Kalau tajmir ngasepin masjid, maksudnya ngasepin sama bau harum. Pakai buhur, pakai kayu gahru, itu namanya tajmir. Gak bukan pakai rokok, ibu negara menjigo. Ngaji nggak bener, bener. Saya baca di kitab, apa? Ada tajmir, sunnah tajmir di masjid. Sunnah diasupin, makanya saya ngerokok dalam masjid. Salah asuhan ini. Nanti salah asuhan. Sinetron jam sekarang, jam 9 di 10. Sinetron salah asuhan. Biar nanti, makanya biar ngaji, ikutin ulama-ulama kita. Jaga iman kita, itu barang berharga. Kalau kita jaga apa iman kita, barang berharga yang kita miliki, insyaallah iman kita akan dijaga oleh Allah dan nanti akhirnya kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi yang dapat saya sampaikan semua kepada seluruh para kiai, para guru,
Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang tidak berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.